Hai, Assalamualaikum. Hari ini Zuka berpeluang untuk menghadiri mesyuarat tahunan yang ke-22 AGM Seniman. Zuka berada di Finas. Jom kita dengar. Atletis muda ni dia tak tahu kepentingan persatuan, tapi tak apa, mungkin apa yang saya nak bentangkan kejap lagi dia akan memberi satu impak kepada diorang. Nanti diorang akan hadir secara automatiknya lepas ni. Dan sebab apa kita tahu persatuan ni dia satu tugas sukarela. Memang kita tahu kalau duduk kat hadapan saya ni, semua esko-esko ni pun semuanya sukarela, tak ada gaji, buat allowance. Jadi sokongan anda yang ada pada hari ini, dia memberi semangat pada kita untuk terus. Okey, seorang saya letak yang untuk yang pertama tu. Okey, yang kedua, manifestasi untuk alih tuju kita ni adalah komitmen Seniman. And then ni saudara Zaini, terima kasih lah kat dia kan, sebab bantu sampai jadi website kita kan. Portal kita. Tak pergi bayar. Okey. Lina, mana pinjam tadi? Okay. Terima kasih tau. Mira, cepat. Mira, ni okay, okay, masuk. Hasnul in the house, yo. How today? What do you think about Seniman punya idea untuk melangkah lebih ke depan pada hari ini? Okay, dia kita balik pada asal usul umbi. balik pada asal usul. Tak semua indah dalam bidang hiburan ni, dalam industri hiburan ni, tu nombor satu. So nombor dua, apa yang Seniman buat sekarang ni, dia membuka ruang dan peluang untuk anak-anak muda yang lain yang akan masuk bidang ni, yang nak menceburi bidang hiburan ni, supaya ada masa depan. Bukan sekadar you can sing, you can act, but then you don't know where to go dalam industri itu. Kita, yelah, dalam industri lain pun dia ada apa pathway, career pathway, daripada junior, senior, jadi boss, jadi manager, senior manager, GM, semua. Dalam industri muzik, industri hiburan pun yang sebenarnya ada, daripada junior actors, junior singers, sampai ke senior singers, senior actors, actresses, apa semua, sampailah kita jadi veteran. So dekat mana yang kita nak gaugekan harga, kemampuan, ketermampuan untuk membayar kos artis tu mengikut dia punya bakat. Dia punya, how high is the level, how low is the level, itu terpulang pada Seniman lah. Dia nak, okay, grade ni, umur yang macam ni, junior, senior, veteran, siapa semua, at least dia dah buat dah hari ni. Dah nampak dah hala tuju tu. At least kita punya dunia hiburan ni tak adalah, you know, cacar marba. Betul. At least dah ada. You telah dikelaskan, yes. Dan you akan dibantukan ikut kelas, yes. You. And yes. Bagi saya pula lah, pihak kerajaan pun kenalah prihatin juga. Industri hiburan ni pun bukan setakat menghiburkan orang-orang kat luar sana, even though kerajaan. Tetapi kami menyumbang dari segi cukai, pencukaian, income kerajaan tu. Kan?
Okey, macam mana Hasnul sekarang? Apa perkembangan? Yang terbaru, saya bekerja dengan syarikat pengimport kenderaan. Wow, Recon Car. Boleh cari you lah. Boleh. Oh, ya ke? Anytime. Boleh letak nombor pun ke? Boleh. Sini. Boleh. Saya dah bagi kad kan tadi. Oh. You single kan? Yes, you single tu kan? Single lah kan? See? Allah Ta'ala kalau nak jodoh kan, ini time tau. I doakan you ada jodoh lepas ni ya. Dah, nak jumpa dah jodoh. Bye. Okay, bye. Kita bersama dengan Hafiz. Hafiz, apa you buat kat sini, Man? Actually, saya sebagai Setiausaha Agung Persatuan Sembilan Malaysia. So, hari ni kita ada mesyuarat agung tahunan yang ke-22 lah. Pada hari Jumaat ni lah. Di Finas ni. Hari ni, you all tekankan tentang pekeso perlindungan untuk para artis. Ya. Okay. So, actually kita seniman ni lah. Seniman kita telah dilantik sebagai ejen korporat untuk skim pekerjaan sendiri. So, kita sekarang ni tengah promosikan kepada ahli-ahli kita untuk segera mencarum pekeso ni kerana banyak benefit dia. Sebab kita bekerja dalam industri hiburan ni, kita bekerja tak mengikut masa, kadang kita balik lewat, penat, lepas tu kemungkinan berlakunya kemalangan jalan raya ataupun berlakunya kemalangan sewaktu menjalani penggambaran. Banyak benda tu berlaku. So jadi ada di antara kita, terutamanya artis veteran yang tak mampu untuk mencarum apa ni, insurans. Insurans kat luar tu mahal kan. So pekeso sekarang ni kerajaan ada bagi subsidi sebanyak 80%. 80%. Kalau kata 100, you cuma bayar RM20 untuk setahun. So RM20 you bayar untuk setahun. So bila berlakunya kemalangan, pekeso akan boleh claim kat pekeso lah. So pekeso akan bantu ahli-ahli yang mencarum ni untuk mendapatkan perlindungan dan juga rawatan di hospital. So banyak kelebihan-kelebihan yang ada dekat pekeso ni yang kita orang sekarang ni di Seniman tengah mempromosikan ni untuk semua ahli-ahli kita untuk mendaftar pekeso di bawah skim pekerjaan sendiri ni. Tapi saya setahu saya usaha pekeso ni baru-baru ini saja kan, selepas beberapa kemalangan yang berlaku ke, atau dah berapa lama you promosikan? Kita dah bekerjasama dengan pekeso ni dah 2-3 tahun dah. 2-3 tahun. 2-3 tahun dah. Dah dilantik sebagai ejen korporat ni lah untuk skim pekerjaan sendiri ni. So kat mana mereka boleh daftarkan diri mereka? Diorang boleh call pejabat seniman. Okay. Call hotline seniman 03-4105-5442. Call pejabat seniman ataupun datang ke pejabat seniman. Boleh terus register ataupun boleh terus mencarum pekeso di pejabat seniman, terus buat payment, terus kita akan bagi dia punya sijil dan sebagainya lah. Sebenarnya sangat mudah aja benda ni. Sebab bagi saya, rebutlah peluang tu selagi kerajaan ada subsidi 80% tu. So yang kalau kita ambil yang skim kedua tu, cuma bayar RM40 lebih untuk setahun. Agak murah ya. Memang bukan agak dah. Memang murah lah. Memang murah. Kalau katalah RM46.20 tu, tak siap saya. Kalau cubalah awak bahagikan untuk 12 bulan, sebulan boleh jadi berapa? Yalah. Kalau awak bahagikan mengikut hari, 365 hari tu, bahagi RM46.20 tu, sehari berapa sen? Takkan tak boleh lagi. So, inilah antara inisiatif seniman untuk membantu ahli-ahli kita. Sebab dulu, kita tak ada insurans. Ya, betul. Dan kita buat benda ni sebab kita tahu ramai ahli-ahli kita yang tak mampu untuk mencarum untuk ambil insurans luar. Ya, betul. Insurans luar yang memang agak mahal lah. Ya. Sekurang-kurangnya, kita mencarum dengan pekeso ni, sekurang-kurangnya kita dapat perlindungan daripada tak ada langsung. Kalau kita masuk ke hospital ke, kita boleh claim, ada banyaklah, banyak. Kalau nak explain kat sini panjang, boleh datang ke ofis seniman, boleh dapatkan brosur dan boleh dapatkan penerangan lebih lanjut kat pejabat seniman tentang pekeso. Artis yang boleh dapatkan insurans ni adalah pelakon, penyanyi. Semua. Artis social media? Semua. Semua? Semua. Persembahan pentas? Semua. Persembahan pentas. Dia macam ni, kita ni ejen korporat. Ya. Untuk kita sekarang ni, kita wawalkan pada ahli kita lah. Tapi sekiranya dia tu bekerja sendiri. Contoh, pemandu Grab. Contoh, e-rider bawa motor, hantar makanan dan sebagainya. Ataupun pemandu teksi yang tak bekerja tetap. Mereka juga boleh datang ke pejabat seniman untuk register. Begitu open. Sebab
kita untuk semualah. Yeah. So jadi bagi saya perlu dan wajib ada. Untuk perlindungan diri kita lah. Kita tak tahu kan malapetaka nak berlaku. Macam itulah. Okay guys, sahut Siniman punya apa? Usaha, okay? Alright, datang ke ofis Siniman dan daftar diri anda. Yes. Terima kasih. Bye. Bye. Kita bersama dengan Abang Salman Al-Farisi. Siapa yang tak kenal, Abang? Okay, okay, okay. So, apa hala tujuh Siniman yang berikutnya, yang seterusnya? Okay, Alhamdulillah untuk AGM Seniman yang ke-22 untuk tahun 2023 ni, iaitu Presiden kita, Zack Zaidi, membawa hala tujuh yang sangat jauh ke depan dan juga sangat urban. Bersesuaian dengan zaman iaitu digital ni, di mana kita boleh menjadi ahli mendaftarkan diri mendaftarkan diri untuk renew dan juga apa saja yang melibatkan seniman dan juga keahlian boleh membuatnya di portal Seniman hanya di hujung jari. Mudah saja dan dah tak perlulah untuk nak pergi ke ofis dan sebagainya akan tapi boleh je pergi ofis datang jumpa Abang Salman. Di samping tu juga kita sebenarnya kita nak menggalakkan juga kepada semua penggiat-penggiat pelakon, pelawak, pengacara. Kita ada 18 kategori untuk seniman ni, jadi kita nak menggalakkan juga yang muda-muda ni untuk menjadi ataupun mendaftar menjadi ahli seniman. Sebab kalau korang selepas ni tak menjadi ahli seniman, hati-hati, jaga-jaga. Sebab akan diambush oleh iaitu satu gabungan seluruh persatuan, iaitu GAFEMA dan juga FINAS akan buat pembersihan. Macam itulah. Dan juga memastikan juga semua orang terlibat dalam industri ini menjadi ahli di mana-mana persatuan, terutamanya Persatuan Seniman Malaysia. Mereka perlu dilindungi, wajib dilindungi. Apa-apa persatuan, mereka macam tak ada lesen untuk bekerja. Untuk bekerja. Dan juga sebenarnya untuk pengetahuan di luar sana, apabila kita saja menjadi ahli seniman, kita banyak dapat benefit-benefit. Antaranya iaitu perkeso, di mana cover kita sebelum, semasa dan selepas shooting ke, buat lawak ke, show ke sebagainya. Dan juga untuk mengetahui bersama, kita dah ada track record yang baik. Kita dah membantu penyanyi-penyanyi kita di bawah seniman, iaitu Abang Ibnu Rizal. Kita ada Shekal. Siapa lagi? Kita ada Zaitun Samiul. Ramailah. Hati-hati yang antaranya yang daripada atas stage turun je, dia collab. So kita bantu. Itu yang penyanyi, pelakon, pelawak memang banyak lah. Okay, pelawak antaranya G-Bob pun telah pun mendapat pencen ilat tau sepanjang hayat. Dah tak perlu melawak dah sebab dia dapat pencen. Dan di samping juga dia dia sudah tak mampu untuk nak bergerak sendiri dan sebagainya. Ramai lagi lah yang kita dah bantu dan menjadi track record yang baik seniman dan juga perkeso. Website dia Okay, www.persatuansinimanmalaysia.com.my. Terima kasih. Sama. Hi guys, siapa ni? Siapa I? Siapa you? So, hari ni ada mesyuarat tahunan yang ke-22. So, apa langkah yang seterusnya seniman rancang? Kita ada banyaklah perkara. Ada tujuh yang baru untuk 2024-2025 untuk Persatuan Seniman Malaysia. Best ke tak? Okay, sebab hari ni baru kita bentangkan cara yang lebih berbeza daripada mesyuarat agung yang kita buat sebelum ni. Betul. Dia lebih corporate, dia lebih commercial lah berbanding sebelum ni. Jadi kita nak nampak Persatuan Seniman ni berbeza dengan persatuan-persatuan lain. Nampak line up baru? Line up baru tu sebab kita baru tanding tahun 2022. So line up baru ni memang AJK memang akan bertukar ganti. Jadi daripada situ kita nak kena susun mengikut peredaran dan tim yang baru. Tapi saya tak nampaklah banyak bakat-bakat muda, artis muda. Okay. So apa yang awak rasa kita kena buat? Buat bodoh je lah dengan diorang ni. Kalau diorang ada masalah, apa susah? Dan tak adalah, dia macam ni lah masalahnya. Bila apa ni, kita kena dekatkan diri kita dengan hati-hati muda ni lebih dekat lagi lah. Betul. Macam dengan program, aktiviti yang lebih kepada mereka lah.
Ha. And sebab tu bila seniman dalam AGM kita nak buat pendigitalan persatuan ni kan. So kalau diorang susah nak datang pejabat seniman untuk daftar. Yeah. Bila dah ada portal seniman ni, secara tak langsung dia boleh daftar secara online. Ha, ha. Jadi ini zaman diorang. Kita dah digital kan. Kalau tak daftar juga, tu bukan masalah kita, tu masalah diorang lah. Oh. Ha, jadi www.seniman.com.my. Okay guys, jangan lupa ya. Lupa. Alright. Okay, selesai sudah mencorat tahunan seniman pada tahun ini. Ha, semoga ianya memberi manfaat kepada artis-artis dan bakal-bakal artis di luar sana. Sahut cabaran mereka, daftarkan diri anda. Ha, beri perlindungan pada diri anda. Terima kasih.